dikatakan merdeka. Saya sampaikan begitu kan. Siapakah kamu dipinjamkan kuasa menimbang merdeka? Bertahun-tahun provokasi menamat kroni, merantai janji yang belum terlaksana, meminta khayal yang tidak tercipta, menindas menyiksa Musa, memfitnah budaya menarik domba, menahan menghukum tanpa bicara. Maka mumpung tak bicara ini, sedangkan para masyarakat kita bicara dulu, yang lebih dirasa bukan itu. Siapa kala yang melakukan adik-adik sendiri? Untuk pikir, pikir, lu pikirlah. Tidak ini, lu pikirlah. Dan mau berjalan ya. Oke. Siapakah kamu dipinjamkan kuasa dan pengungkit? Menusta kata malas wakudi, menolak seruia, mencipta bicara, membenarkan imigrasi, menggadai negeri, menzalimi diri, mengkhianat bumi untuk kuasa pribadi. Siapakah? Siapakah kamu? Coba kita berjalan-jalan. Sedangkan, siapakah yang membatalkan, yang memberi amaran pada keputusan rantar sebagai utama dapatan? Hanya satu, 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 satu.